Hubungan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar belakangan mulai membaik setelah kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga mencuat ke permukaan. Kini keduanya sepakat untuk membangun kembali rumah tangga mereka dan berusaha untuk lebih baik lagi ke depan. Lama tak terdengar kabarnya, saat ini pasangan yang baru memiliki satu anak tersebut diketahui tengah bertandang ke Bangkok, Thailand. Kepergian mereka ke Bangkok diketahui untuk menikmati liburan bersama. Kabar bahwa Lesti dan Rizky Billar kini tengah berlibur diketahui lewat unggahan sahabat Lesti, Shania Indriani. Dalam unggahannya, Shania tampak berpose di pinggir jalan dan menikmati suasana malam di Bangkok bersama dengan pasangan Leslar tersebut. Dalam foto tersebut, Lesti Kejora terlihat mengenakan dress kuning yang dipadukan dengan outer tunic. Sedangkan Rizky Billar, ia memilih untuk tampil santai dengan sweater hitam, topi dengan tangannya yang terlihat merangkul sang istri. Sementara itu, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar juga ikut terlihat dalam foto tersebut. Namun Al-Fatih terlihat berada di dalam stroller dan tengah tertidur pulas. Sawadikap, tulisannya dalam keterangan fotonya tersebut. Unggahan tersebut sontak dibanjiri oleh komentar dari para netizen. Selain bahagia lantaran melihat idola mereka kembali rukun, tak sedikit pula dari mereka yang mendoakan agar rumah tangga Rizky Billar dan Lesti kembali membaik. Masya Allah, Leslar lagi sibuk liburan yang lain kepanasan, wik, kata salah satu netizen. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, sahut netizen yang lain. Sehat, bahagia selalu kalian, tambah yang lain. Akhirnya bisa lihat Leslar dan Al-Fatih, sambung yang lain. Berasa diguyur es, adem, lanjut yang lain lagi. Sebelumnya, Lesti Kejora diinformasikan tak bisa menghadiri acara penghargaan Indonesian Dangdut Award atau IDA 2022 yang dihelat malam ini. Menurut penuturan pihak Indosiar, Lesti Kejora tak bisa hadir dikarenakan ada jadwal lain yang tak bisa dielakkan lagi. Hal ini seketika langsung menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat luas. Mengingat Lesti Kejora selama ini tidak pernah absen di setiap acara besar yang diselenggarakan oleh Indosiar, apalagi dalam acara penyerahan penghargaan Insan Dangdut. Namun setelah mengetahui hal tersebut, maka jelas sudah bahwa Lesti Kejora tak bisa menghadiri acara penghargaan Indonesian Dangdut Award 2022 Indosiar karena Lesti Kejora tengah berlibur bersama sang suami Rizky Billar di negeri tetangga Thailand, Bangkok. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru dari mereka.